Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video-video sebelumnya, saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana menghadapi tes Excel untuk pelamar kerja. Nah, di sini di samping pengenalan fungsi sum, max, min, dan average, di sini ada penambahan yaitu mengunci sel yang disebut dalam Excel itu absolute. Nah, kita langsung saja ke TKP membuat tabelnya. Kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Nah, kita langsung membuat tabelnya. Untuk membuat tabel, fontnya saya perbesar dulu, jadi 12. Untuk membuat tabel, saya sorot dari awal sampai akhir. Seperti ini, kita pilih border, kita pilih all border. Lebarnya kita sesuaikan. Ya, seperti ini. Untuk penomorannya, 1, enter, plus atasnya tambah 1, enter. Nah, ini agar bisa di copy ke bawah, copy. Nah, ini kalau angkanya banyak sangat penting agar cepat. Namanya terus di sini total. Jumlah di sini bukan mata uang, berarti kita bisa menuliskan saja langsung. Nah, untuk rata tengah sebuah tag, kita pilih center ini. Nah, untuk upah lembur sekarang. Upah lembur adalah jumlah rupiah, berarti kita sorot terlebih dahulu. Di number formatnya, ini number, kita pilih accounting. Nah, di sini rupiah. Oke. Nah, untuk jam lemburnya kita tuliskan aja di atas, di sini berarti 25.000 per jam. Nah, ini juga diformat dalam bentuk rupiah, berarti number accounting. Nah, disinilah kita mau mengupas tentang absolute atau sel yang terkunci saat di copy tidak ikut bergeser. Nah, kita awali dengan tanda sama dengan, berarti jumlah jam lembur di sini kali. Di sini kali honor per jamnya. Pada saat berada di honor per jam, tepatnya di sel I5, itu kita tekan F4 agar terkunci dan dia tidak ikut bergeser pada saat di copy. Nah, kita tekan enter. Jadi kalau kita mengcopy ke bawah, jadi Tuti menjadi Amir, menjadi Karbi, Iwan, Tarno, dan seterusnya sampai Gandang. Tapi 25.000-nya tetap terkunci posisinya. Berarti jadi seperti ini. Nah, inilah cara mengcopy absolute. Berarti saya ulangi di sini, cuma tinggal sel yang akan dikopikan kali sel absolutnya, tekan F4. Nah, seperti ini. Kemudian total, seperti biasa, kita pakai summary, enter. Tertinggi berarti sama dengan max, nah, dari Gandang sampai Tuti, enter. Terendah berarti min atau minimal di sini, dari Gandang sampai Tuti, enter. Rata-rata berarti average. Dari Gandang sampai Tuti, enter. Sekarang mempercantik tampilan pengetikannya. Lah, untuk tabel agar rata tengah kita sorot saja. Untuk lebih besar kita pilih bold. Rata tengahnya di sini pilih center across selection. Oke. Okay.
honor bisa dipertebal. Kotaknya agar cantik, listnya lebih tebal. Ini tick outside. Ininya juga subjudul kita tebal dan garis bawahnya double. Nah, begitu juga untuk total, garis bawahnya double. Itulah pengenalan fungsi absolute di Excel, dan itu sering juga muncul pada tes lamaran pekerjaan. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Video-video tutorial lainnya juga tersedia. Di sini ada lebih dari 25 tutorial Excel untuk lamaran pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silakan tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung.